Halo. Dengan Neng Jennifer Aiko. Iya, betul. Neng, nama saya Pak Omoh, Neng. Iya. Ya, jadi mohon maaf ini kalau saya lancang nelpon Neng Jennifer Aiko, tidak apa-apa? Enggak apa-apa. Tapi dari mana ya, Pak? Saya dari pemerintahan Kabupaten Sumedang. Iya. Kami ini ingin mengundang Neng Aiko gitu. Oh, gitu. Tampil di sana menghibur rakyat gitu, Neng. Oh, iya, boleh, Pak. Bisa ya, sulap ya? Bisa, udah ngomong-ngomong Haris kan yang penting, Pak. Udah, cuman gini, Neng. Sebetulnya bukan hanya sulap, kita ini pengen ada acara. Ya, pengen ngundang penyanyi gitu ya. Rosa yeah. Tapi ketika saya kontak, ternyata dia sedang sibuk mempersiapkan konser tunggalnya di Malaysia. Jadi tidak bisa mengisi acara. Wah, padahal kota kelahirannya itu. Saya dan teman-teman akhirnya berpikir bagaimana kalau Neng Aiko saja yang menyanyi juga. Masa bisa, Pak? Saya harus nyanyi. Ah, saya lihat di Wikipedia suka menyanyi katanya. Enggak. Karena begini, Neng. Nama acaranya itu adalah Gebyar Sumedang. Gebyar Sumedang. Sumedang itu singkatan dari sulap, menari, dan berdendang. Nah, jadi saya ingin udah Neng Aiko aja semuanya. Sulapnya, menarinya, berdendangnya. Mana bisa, Pak? Cobain, Neng. Nanti Pak Omo siapkan sisingaan. Salah satu kesenian dari kota Sumedang itu adalah kuda ronggeng. Jadi kamu nari sama kuda. Kudanya disulap, hilang. Wah, cakep. Kudanya hilang, kamu langsung nyanyi. Gitu. Wah, ini pasti show-nya luar mana biasa. Bisa, Pak. Bisa, ya ampun. Neng. Ayo, Neng. Aduh, saya sulapnya aja deh, Pak. Neng, atuh, Neng. Bapak bingung, Neng. Cari penyanyi lagi. Harga dilebihin. Ada kok, tanya sama Haris kan di grup. Manajemen aku adanya penyanyi juga tuh, minta dipaket-paketin aja. Ada idol, X Factor gitu. Siapa? Banyak. Ada Hussein, ada Firza. Itu mereka jago dangdut. Hussein aja deh, gimana ya? Cocok nggak sama Neng Aiko? Hussein sama Neng Aiko ke Sumedang gitu. Coba tanya sama Haris deh. Kalau menghilangkan kuda bisa nggak tapi Neng Aiko? Menghilangkan kuda di mana? Maksudnya di lapangan gitu? Iya. Huh? Bisa, Pak. Bisa. Kalau menghilangkan perasaan kepada Hussein bisa nggak? Aduh. Kenapa ya? Kok jerit-jerit, Neng? Enggak. Ayo, Neng lah. Boleh tuh. Ya, jadi Neng Aiko sama Hussein ya? Deal ya? Iya, tanya sama Haris dulu. Saya siapin penghulu, mau? Hah? Kelepasan, Bapak. Siapin MC maksudnya, kok siapin penghulu? Aduh. Yuk, Neng, nanti ketemuan sama MC sekalian. MC-nya Ronald dan Tike dari Jak FM. Yang suka bawain acara Tauco itu loh, tahu nggak? Tawaran Ngaco. Iya. Ya ampun. Udah bilang Hussein udah pernah, udah curiga tuh gue tuh. Hussein. Nggak nyangka sukanya sama yang botak. Sulap dong, biar gondrong.